Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Halo, selamat petang. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Sultan Selangor seru rakyat hayati khutbah Jumaat mengenai rasuah. Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah menyeru semua umat Islam khususnya di negeri ini yaitu di negeri Selangor untuk memahami dan menghayati inti pati khutbah Jumaat yang telah dibacakan oleh khatib di masjid-masjid di seluruh Selangor pada Jumaat yang lalu. Baginda berpandangan bahwa tajuk khutbah perasuah perosak agama bangsa adalah tepat dan terperinci serta boleh menjadi peringatan memandangkan situasi rasuah di negara ini yang kian meruncing. Intipati khutbah Jumat di Selangor menyentuh mengenai bahaya budaya rasuah yang akan membawa kesan kepada kehancuran sesebuah tamadun agama dan bangsa. Teks khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS itu turut menyatakan perbuatan rasuah merupakan satu bentuk pemerkosaan kejam terhadap sistem kehidupan beragama, masyarakat dan negara. Sekian berita, selamat petang Malaysia, bye-bye.